melihat sebuah kemerdekaan. Benarkah kita sudah merdeka seutuhnya? Atau hanya kemerdekaan semu yang hanya diisi dengan seremonial dan euforia belaka? Kemerdekaan tentu menyimpan arti yang mendalam bagi bangsa Indonesia, bagi negeri ini, bagi gugusan pulau-pulau terluar dalam pelukan Ibu Pertiwi. Lantas, apa arti merdeka bagi kawasan perbatasan dan terdepan NKRI? Merawat dan menjaga rasa nasionalisme dan cinta tanah air merupakan harga mati yang harus dipertahankan. Natuna sebagai pagar laut Nusantara mengartikan kemerdekaan itu ketika ketahanan pangan tetap stabil di musim utara, ketika harga barang pokok terjangkau. Merdeka bisa jadi listrik tidak hidup mati dan pula menjangkau pulau-pulau. Merdeka itu akses antar pulau lancar dan tiket pesawat murah. Merdeka itu bisa jadi bagi kaula muda kuota internet unlimited serta jaringan tidak lelet. Tapi yang pasti merdeka itu harus sampai pada perut si miskin. Kaum muda selalu berada pada situasi paradok, dianggap sebagai harapan masa depan sekaligus penerus mengisi kemerdekaan. Kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Mari kita jaga negeri kita, laut kita, bumi kita, berbuat untuk negeri, karena berbagi kita berarti. Yeah.
Enggak, jangan ditelan. Indonesia merdeka. Merdeka. Thank you.